kok belum tidur? Kan masih showroom. Siapa yang datang dari X? Cung. Aku. Hai, gimana kalian kabarnya? Baik-baik saja. Gimana hari Seninnya? Mau kerja? Mau begadang kah? Enggak, paling bentaran aja ya guys ya. Pasti besok juga pasti masih ada yang sekolah kan? Pasti masih ada yang kerja. Jadi bentar aja kali ya. Paling sampai subuh kali. Bercanda. Paling sampai jam 12 kali ya. Atau setengah 12. Hai. Oh iya, BTW guys, BTW, siapa yang VC sama aku Rabu tanggal 25? Siapa? Ntar ketemu ya, ntar kita ngobrol-ngobrol, oke? Okay? Yang belum, masih ada di sesi 2. Oh iya guys, sebelumnya aku mau terima kasih dulu. Karena sesi 3, VC aku sold out, yeay! Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendapatkan tiket aku. Terima kasih banyak. Aku senang sekali. Ntar kita bisa ngobrol. Yay. Yang belum mendapatkan tiket aku bisa di sesi 2 ya guys. Sesi 2. Ketemu nanti. Oke. Udah kangen banget loh aku. Masa gak mau VC? Kamu gak tega ngeliat aku kangen. Sekangen ini. Oke, begitu. Jangan lupa tidur, iya nanti ya. Oh ya guys, aku juga. Gimana ya, Des? Dina mana, Des? Ada, Dina, ada. Desi. Hai. Hai. Desi, aku kangen. Kangen kan? Makanya video call ya. Kayak kemarin tuh sempat ada yang janji katanya. Minggu bulan lalu kan enggak, pas yang aku jadinya awal bulan katanya. Des, skip dulu ya, nanti bulan ini aku VC kok, awas ya. Kalian-kalian yang bilang gitu aku ingat tau. Desi, aku kangen. Aku gak kangen. Oke. Aku liatin kamu nanti. Desi suka boneka dino gak? Suka, aku suka dinosaur. Aku suka dinosaur yang... dulu tau gak sih adik aku suka dinosaur, jadi aku juga suka, kayak kita suka apa namanya, dulu tuh kayak ada di YouTube gitu kan lagunya dinosaur, terus kita suka nyanyi bareng. Dulu tuh apa ya, Daniel? Apaan? Daniel suka dinosaur kan? Suka. Dinosaur. Desi, apa ini? Omu tadi ada bola disco ya dari Kak. Terima kasih banyak ya Kak untuk gift-giftnya. Tadi ada dari Kak. Omu, gimana ini? Kita dari awal. Ya. Mana nih disconya? Mana ya? Ya, mana ya? Omo, cangkamannya, cotomate di ya, gimana dong? Mateo. Omo, kok gak ada ya? Apa tadi gak ada? Halloween gitu, udah masuk Halloween, gemes. Disco itu, ya kan, mana ya diskonya? Kok dia kayak tenggelam gitu sih? Sebentar. Ada disco lagi dari Kak. Tuh, kok nge-lag gitu ya? Oh, Sugap. Terima kasih, Kak Sugap.
Kalau yang pertama tuh dari sebentar ya guys, aku sedang mencari, aku sedang berusaha. Ih, susah guys. Guys, susah sekali. Oke, terima kasih ya. BTW, oke guys, aku ingin cerita. Jadi kemarin tuh, siapa yang menonton Eta Kata di minggu lalu, di Sabtu dan Minggu, siapa? Mau itu teater ataupun nonton offline maupun nonton di streaming. Oke, ada diskon dari Kak Ramos di Si Cintaku. Terima kasih, Kak. Aku mau... Siapa yang nonton? Wih, bagaimana guys? Bagaimana kemarin? Online, kencana online. Gimana guys menurut kalian? Wih, ada disco lagi dari Kak Rosi. Terima kasih Kak Rosi. Cie double santer. Wih, makasih ya. Oh my God, aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih telah dipercaya menjadi double center. Terima kasih ya. Terima kasih Om JOT, terima kasih kalian. Suka banget ponytail, iya makasih. Terima kasih ponytail terus melambai. Amin. Kamu pun berlari, aku pun berlari di atas pasir. Ih, gemas banget double center, terima kasih ya. Guys, kalian inget gak? Waktu itu pas showroom aku pernah bilang kan, aku kayak pernah kayak lagi ngomong aja gitu, pengen deh suatu saat kayak bisa double center gitu, maksudnya kayak di tahun-tahun berikutnya, maksudnya kayak nanti gitu goals kedepannya, ya kan Den? Iya. Iya, kita pokoknya kalau salah lagi showroom bareng, terus aku tuh ngomong kayak gitu kan, ih pengen deh misalnya goals aku di JKT ntar pengen double center. Tahunnya di bonus song kemarin diberi kesempatan, kayak seneng banget, oh my God, bawain ponytail gitu. Aku denger chant-nya tuh yang awal tuh Desden, lucu banget, gemes. Yang pas bagian awal, gemes. Abis itu aku kemarin tuh sempat membawakan unit Glassno I Love You. Suka, aku suka Glassno. Akhirnya? Iya akhirnya. Kamu kan dulu pernah bilang. Kalian inget gak waktu Sonichi Aitakata? Kalau nggak salah, Sonichi Aitakata pas bagian MC yang terakhir kalau nggak salah, ditanyakan unit lagu atau favorit lagu maupun unit song favorit kalian di Aitakata. Terus aku jawab kan Glassno I Love You. Terus aku bilang karena aku suka yang bagian Chelsea, aku bilang gitu, yang part tak sanggup berkata-kata jadi hening, aku bilang gitu kan, yang part Chelsea itu kan lucu banget. Terus nggak taunya tiba-tiba aku dapet, oh my God, seneng banget, aku bersyukur banget pokoknya. Terima kasih, aku jadi sangat senang sekali. Aku tak sanggup berkata-kata, oh my God, gemasnya. Kayak lagu Glassno tuh lucu banget gak sih guys? Kayak artinya lucu banget, terus bikin kayak kesem-sem sendiri, kayak lucu banget. Bunga matahari mekar, aku jadi berdebar hanya dengan Desi, cantik banget. Terima kasih ya Desi, aku capek tahu. Kenapa capek? Bisa yuk, kita pasti bisa kok menjalani hari ini dan hari esok. Oh ya guys, BTW, aku punya beberapa koleksi buku dari kalian. Sebenarnya kemarin tuh aku
baru sempat baca beberapa, karena maaf ya guys, aku tuh tipe orang yang kalau baca buku tuh kayak apa namanya, mesti harus nyari mood, bener-bener mood yang aku gak lagi ngapa-ngapain. Terus aku tuh sekalinya baca buku tuh bisa lupa waktu. Jadi misalnya aku baca buku bisa udah sampai setengah tuh, udah tiba-tiba udah 3 jam. Udah berapa jam? Apa iya deh? Kamu gak ingat? Iya, iya. Dulu waktu di ini, Den. Nah, kamu gak tahu, pokoknya dulu soal kita emang gak sedekat ini guys. Jadi ya, mungkin dia gak tahu. Oke, okay. Jadi aku mau all you been through. Kamu tuh aku, wow, udah di sini. Dari Kak Sugap, terima kasih Kak Sugap. Pokoknya gitu. Dena ngaselin banget, emang. Nah, ini aku ada beberapa buku yang dari kalian, terima kasih, ntar aku akan baca satu tuang. Ini ada, lucu banget. Ini ada buku A Study in Scarlet dari Sherlock Holmes. Ini yang pertama. Ini tuh katanya tentang kayak dia tuh fiksi ya? Apa bener? Dari apa kisah benar? Nyata. Apa benar? Nah ini, terus pas aku sempat lihat dulu kan, kayak omo, ini tuh kayak translate-nya kalau gak salah ya. Ini ada di sekolah lagi, oh my god. Dari Kak Lutfi K16, terima kasih Kak. And then pokoknya ini tuh menurut aku dia tuh seru karena apa ya, dia tuh kayak tentang detektif gitu kan, detektif gitu. Jadi aku kan baca ini saat aku ingin berpikir, aku kan baca ini. Terus next tuh ada ini. Nah ini adalah buku yang udah aku baca awalnya. Jadi tuh dia tuh tentang kayak di malam Natal gitu kan, malam Natal, terus dia tuh kayak ada satu orang namanya Cecilia, kalau nggak salah, dia tuh sakit kan, kayak ada sakit gitu, sakit, terus dia didatangin sama malaikat kan. Nah itu aku belum beres, ntar aku baca lagi, oke, maaf ya. Dan ini series yang ingin aku baca. Oh, aku udah pernah baca yang 90 kan, udah beres. Nah ini sisa ini sama yang ini, ntar aku baca ini dulu baru ini, oke? Okay. Ini belum aku buka, nanti aku mau baca yang ini dulu soalnya. Aku mau baca yang ini dulu. Ntar aku akan baca ini sebelum film Ancika muncul, oke? Okay. Aku akan baca ini dan Ancikanya, karena aku ingin tahu dari sudut pandang aku membaca buku ini dan juga dari filmnya, oke? Okay. Terus ini, nah ini aku kayak wow, ini keren banget gitu. Pas aku lihat dalamnya tuh, dia tuh kayak apa namanya, tips-tips dan juga cara kayak biar kita lebih mencintai diri sendiri. Okay, oh my god, kayak kita tuh nggak harus memenuhi beauty standard yang dibikin orang-orang, tapi kita harus lebih percaya diri sama diri sendiri dan kita harus bisa self love gitu pokoknya. Ini kayak bagus sih. Aku udah baca awalnya, tapi belum sempet aku terusin lagi ya. Mohon maaf sekali. Nanti aku akan baca semuanya di saat aku kosong dan aku akan ceritain lagi ya. Itu di PM, oke? Okay. PM. Nah ini, omo, aku dapetin langsung omo banget, kayak sangat-sangat omo. Karena ini adalah bukunya Kak Baby. Terus kayak omo, ini lucu banget, dari packagingnya lucu banget kan, lucu banget. Terus abai kalian lihat dalamnya tuh lebih omo lagi nih, tuh lucu banget, kayak omo, ya kamu ini. Terus kayak dia tuh ada gambar-gambarnya, terus enggak yang semuanya full tulisan gitu loh. Lucu banget. Kayak kebanyakan itu sebenarnya bukan, maksudnya ada ceritanya, tapi lebih ke kayak kata-kata indah
lucu banget. Eh, pokoknya ini buku indah banget sih. Terus aku dapat ada ini dari dalam ya. Cucan. Photocard-nya. Kak Bibi. Lihat. Oh, lucu enggak? Kok lucu sih? Lucu kan, gemes. Kata kamu? Heeh. Kok kalau ini aman enggak? Aman? Ini gitu. Iya ya. Ini enggak sih ininya? Oh, ininya ya? Iya. Tapi enggak ini leher. Tapi ininya juga. Jangan nah, berarti. Gitu. Iya. Enggak apa-apa enggak tapi. Enggak apa-apa. Oke. Di suara aku omong. Nah, pokoknya aku akan membaca ini. Nanti ya guys. Terus kemarin itu apa ya? Capeknya karena banyak tugas tau Des. Iya kan. Kalian semangat ya mengerjakan tugasnya. Pokoknya kalian pasti bisa dikerjain, oke? Okay. Desi kok lucu banget. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Wow, ada sprinkle. Desi tumben bawel mereka. Aku juga bawel. Bisa kok bawel. Bawel. Tumben Desi bawel. Heh. Kamu baru tau aku ya. Bercanda. Bisa kok aku. Apa sih yang aku enggak bisa buat kalian? Jadi, kenapa bisa makan siang sereal? Nah, karena jujur aja ya guys, hari ini tuh aku bangunnya udah telat. Jadi maaf ya aku telat bangun, kayak rada siangan gitu kayaknya tadi jam 10 kan. Nah, terus belum lapar kan. Terus aku sarapan apa ya tadi ya? Udah makan kayak biskuit gitu kan. Nah, itu udah masuk udah masuk. Udah jadi sarapan aku tuh si biskuit itu. Ya udah tuh, terus tiba-tiba jam sorean. Siang sore, kayak jam 2, jam 3, atau jam 4, aku lupa. Aku lapar kan, ini kayak sudah waktu aku makan siang. Aku nanya kan di Twitter, makan apa ya? Terus ada yang komen kan. Kalau nggak salah, makan nasi merah pakai sereal. Terus, oh ya bener ada sereal nih. Tapi kalau aku masak nasi merah dulu kan keburu laparnya hilang kan. Kayak udah lapar duluan, jadinya akhirnya udah sereal susu gitu. Keren kan? Jadi karena kita nggak kosan, jadi kita ya udah makan seadanya saja. Tapi jangan sampai telat ya guys. Jangan nunggu lapar. Iya ya kak, maaf ya kak. Aku seperti tidak biasa seperti ini kok. Maaf sekali. Capeknya karena banyak tugas. Iya. Tak sanggup berkata-kata. Ujung-ujung makan telur rebus gak sih? Nah itu, aku udah lumayan, apa ya, kan dari kemarin tuh makan telur rebus mulu kan. Jadi kayak, udah hari ini pengen coba gak makan dulu gitu. Ingin diselang-seling gitu makanannya. Karena, ya gitu, karena biar kita tidak bosan. Des bilangin Dena ya, lusa aku tidak sabar, Cina. Aku juga tidak sabar. Des, aku gagal VC bulan ini Hicks. Weo gagal. Gagal. Desi kamu mirip banget sama Haruka. Cinca, terima kasih ya. Terima kasih. Maja yo, Kevin Chan. Jadi kapan di spam foto lagi di PM? Tadi aku udah spam loh hari ini. Kalian mau spam lagi nih? Apa besok aja? VC bulan ini boleh tipsal online gak? Heh, kamu tipsal mulu. Wah, terima kasih untuk diskonnya Kak Abdul Dena Only. Des, aku pingin di waro. Hal Kak Liyun. Jadi kita bahas apa ya di VC? Ya kok nge-lag? Soalnya VC ku sama kamu terhalang laptop, Des. Minum dulu ya, guys.
ya ini gimana ya? Ya keluar dulu ya. Terserah aku. Terserah. Oke. Okay. Terserah. Kan ini kamu udah bilang belum kita dapet ini? Belum. Ya udah gak apa sih. Kamu tau kan, you know lah what I like. You know what I like. Susu. Telur. Gandum. Susu. Susu sih. Susu yang gede. Susu yang... Ya ini nih, yang hai, maaf ya. Maaf sekali. Tadi nge-lag sebentar. Des, bulan depan sama VC-mu. Maaf ya. Enggak, susu ini maksudnya susu yang besar. Susu ini loh yang 2 liter. 1 liter. Maksud aku ya. Susu ini, susu yang dituang itu loh. Kalian mah gak seru. Please. Itu bodoh apa? Aldin, ha? Apa udah ngetawain? Kenapa? Katanya susu... Susu apa tuh? Susu ada deh. Kan komennya. Males ah. Pokoknya itulah. Oke, kita bahas yang lainnya. Oke, jadi aku punya ini. Ini adalah kotak keramat. Bukan kotak keramat sih, ya kotak keramat aku yang akan aku punya sampai ntar aku gede. Ini aku suka buka ini karena kayak gemay banget. Ini adalah hasil prakarya. Prakarya kita semua. Wih. Soalnya tuh yang aku senang tuh karena dia suka menambah gitu kan. Dia suka nambah. Terus aku tuh kayak kumpulin ini. Hah? Es krim. Es krim? Gak usah deh. Es krim apa ya? Teknologi. You know what I want lah. Gitu. Nah ini masih muat kotaknya, masih dong, karena aku rapihin. Awalnya tuh kan aku kayak udah masuk aja kan, waduh ini kayak penuh juga nih, ngembung gitu. Akhirnya aku rapihin kan, aku kayak di aku bagi nih, ini kayak pasti aku taro di sini tuh adalah stiker yang ada akunya gitu. Nih kita lihat ini, yang ada yang pas aku ramune, ini pas aku ramune kan sama si ramune. Terus ini pas awal banget yang kabesha itu. Terus ada Daisy. Terus ada ini tuh gemoy banget. Ada foto kart aku, Omo. Ada tulisannya Daisy Natalia. Ini pas kita ke GJUI kan. Terus ini sih. Ada Minoni. Lucu banget tuh Minoni. Terus ada Chuyani, ada Momochang, ada Dayonani, terus ada Chiyoni. Terus ada Kafeini, aku dapat Kafeini juga waktu itu. Katanya ini tuh waktu spesial 700 show-nya Kafeini. Tuh. Itu dia pokoknya. Gemes banget. Ini aku kumpulin di sini. Gemes kan? Gemes. Terus terus, oh ya aku baru tahu ini yang apa, fotokart yang Kabesha itu yang pakai baju generasi itu ada versi ininya ya, yang kayak setengah badannya ya. Aku bukan baru lihat sih, tapi aku baru kayak mau confirm ke kalian gitu. Aku udah tahu dari waktu itu, cuman sempat aku kayak baru apa, aku pernah liat gitu tuh di Twitter, ada nge-tag kan kayak pegang photocard aku. Nah itu tuh ada yang beda versi gitu,
kayak beda gaya gitu loh akunya. Ada kan? Nah itu aku baru tahu. Terus ini ada yang dari Adelian tuh, gemes banget. Stiker Adel. Jadi muat, puji Tuhan masih muat ya. Oke, gitu pokoknya seru banget. Peaches Stray Kids ada nggak? Oh iya, aku mau ngambil sesuatu ya. Ini adalah dulu koleksi aku dulu. Aku cari dulu ya masih ada atau nggak. Sebentar ya, cakaman. Cakamannya. I'm back. Oke. Jadi kalian seperti yang kalian tahu adalah my first K-pop idol that I like is Twice, ya kan? Twice only Twice, Sunbeam name Twice. Pokoknya Twice banget lah pokoknya. Twice banget kan. Dan this is my first gift kalau enggak salah. Cacan, kayak aku omo banget gitu. Ini tuh adalah my first official album kalau nggak salah. Kayak aku dapet yang Taste of Love kan. Omo, aku udah pernah ngomong kali ya di showroom apa belum kalau nggak salah. Pokoknya aku mau kasih tau aja ke kalian. Cacan, terus dalamnya ada random photo card kalau nggak salah. Mari kita buka. Pokoknya ini photobooknya. Ih, waktu itu aku pernah main tau sama Elin. Kayak siapa ini kamu kan. Aku juga sama mau main ya. Nih. Sekarang, siapa kakak aku? Siapa kakak pertama aku ya? 1, 2. Diana nih, only pertama aku. Terus, siapa kakak kedua aku? 2, 3. Kakak kedua aku. Terus sekarang siapa bestie aku? 1, 2. Kalian dulu. 1, 2, 3. Jadi bestie aku adalah kakak pertama aku. Weh. Sekarang siapa teman sebangku aku? Omo Jioni. Sekarang siapa twins aku? Wih, twins aku. Kita twins banget gak sih? Udah twins banget, sumpah ini udah twins banget. Screenshot ya guys. Enggak deh. Sumpah ini kita udah twins banget. Kayak kita emang jodoh deh Mina nih. Kita udah jodoh banget. Tapi aku pengen Mina tuh jadi kakak aku. Kayak umum Mina sedih banget ya. Sedih banget gitu pokoknya. Kasian Dena, ih biarin guys. Dia juga suka tidak menganggap aku, jadi ya sudahlah ya. Gitu deh. Oke, next kita buka ininya. Terus aku dapat ininya apa? Si ininya tuh Mina juga. Cantik banget. Mina juga. Terus ini tuh ada perintilannya. Ini dapat Jion nih. Cantik banget Jion nih. Terus ada yang di What Is Love Jonghyun. Ini yang Feel Special sama ini Taste of Love yang ini dia bisa jadi dua nih. Kalian bisa lihat kan? Ini Chewy lagi gini. Ini yang diikat. Ini diurai, ini diikat.
diurai indiket. Lucu banget. Gemes. Oke. Kamu twinsnya KGB. Hehe. Makasih ya. Terima kasih kalian yang sudah memiripkan aku. Sangat senang, sangat bersyukur. Terima kasih. Next. Aku masukin dulu ya ke ininya. Set. Oke. Dulu juga tuh aku mana ya? Sebentar. Ini tuh apa ya? Aku belum pernah buka. Gemes banget. Jika dioleskan. Oh ini ya guys, aku punya satu ini. Tadi ada yang ada nanya kan, apa udah pernah udah punya PC Stray Kids belum? Nah ini aku udah dari teman aku dulu, teman SMP kalau nggak salah. Ini punya Changbin, biasnya Cimanda. Wih, ini dari Clevelander. Terus dulu juga aku sempat suka NCT 127, Ilichil, zamannya Neozone. New thing ya kan, yang begini. Nah ini tuh ada teman aku yang jualan juga. Kalau yang tadi kan dikasih, ini tuh dia menjual gitu kan. Tapi dia tuh unoff, tapi bagus. Jadi aku beli. Tuh. Jadi dia tuh sebenarnya bukan dia yang bikin, tapi dia kayak apa ya? Distributor gitu kan. Jadi dia jualan lagi. Tuh, kayak ini bagus juga sih kualitasnya. Kayak rada-rada glossy, jadi aku beli ini. Aku yang sih cuma suka Chunlo. Aku juga suka Chunlo kalau di Dream. Bias aku Chunlo. Nih, di sini tuh ada, aku tuh hanya membeli bias-bias aku ya guys. Mohon maaf. Jadi bias-bias aku tuh waktu itu hanya ada 3. Gak ada sebenarnya banyak. Aku suka semua, tapi dia tuh menyimpan bias dia sendiri. Jadi bias dia tuh Mark. Nah dia tuh punya 3 apa 2 gitu. Dia gak mau menjual satunya lagi. Aku udah kayak tawar harga lebih mahal pun dia gak mau gitu. Jadi ya udah gak apa-apa, aku beli yang lain aja. Nih, aku besok tuh ada Taeyong, Doyoung, sama Yuta. Nah kamu tuh Yuta. Gitu deh. Desi aku ingin kamu tahu kalau kamu cantik banget. Terima kasih. Pokoknya ini adalah bias-bias aku di ini. Ini aku udah lama banget ngeliatin Omo. Terus dulu inget banget kayak mami aku kan pengen nyetak foto gitu kan. Kayak nanya nyetak foto tuh yang langsung banyak. Terus kayak nanya kan kayak, Des, kamu ada gak yang mau nyetak foto nitip ini biar sekalian. Terus atau mau foto idol siapa. Terus aku minta ini. Lucu gak? Ini Jonghyun Onni sama Hyunjin. Gemes. Oke. Cerita horor dong, Dis. Nanti dong. Udah ini. Udah apa? Udah malam. Tunggu ada Din aja lah. Terus ini apa ya? Kok aku jadi takut? Ini tuh kalau dia diginiin dingin. Bukan apa. Oh, ternyata ini temennya. Oh iya benar. Ini ada Chaeryeong Onni sama Yuna. Aku juga suka itu guys. Btw bias aku di sini adalah Chaeryeong dan Yuna. Nih, dua bias aku.
gitu deh pokoknya. Pokoknya seru. Ini apa? Ini tuh adalah dulu juga ada guys. Ini Stray Kid kali ya. Oh banyak. Oh mau. Oh ini dulu Dina yang ngeprint. Dulu bias Dina juga tuh Hyunjin. Kita tuh sempet berebut bias gitu sebenarnya. Cuman aku sekarang udah suka semua sih. Ini ada Hyunjin. Ini waktu era apa ya? Tuh. Ini Dina yang pilih follow-nya. Cuman ya udah nggak apa, silakan. Oke, lucu kan? Suka Eiji juga nggak teh? Suka. Aku tuh sebenarnya JYP stan guys dulu. Dulu tuh aku suka JYP stan. Aku karena awalnya aku suka Twice. Terus adalah adiknya kan, Stray Kids. Terus aku jadi suka Stray Kids juga. Terus ada Eiji, aku jadi suka Eiji juga. Suka NMIX, jadi suka NMIX juga. Cuman yang aku paling-paling tuh adalah Twice gitu. Sama dulu aku juga suka GOT7, cuman udah gak ada guys. Sedih. Tapi gue yang cana. Ih gemes. Oh ya, dulu kan di sekolah aku ada ini kan, kayak ada project gitu. Kayak ada project, apa namanya, akhir tahun buat yang kelas 12 untuk bikin kayak boleh jualan, boleh apa. Nah, aku terus ada teman aku kayak jualan gelang gitu kan. Aku pesen ke dia, terus dia tulis notes-nya gini. Kayak gemes banget gelangnya. Dia tulis semangat di Jakartanya ya dan JKT-nya. Thank you for your order. Ya, terima kasih. Makasih ya. Sangat baik sekali. Tuh ini ada gelangnya gitu. Ini handmade katanya tuh, lucu banget. Tuh, aku juga lagi pakai yang ini tau. Yang ada Daisy. Gemes. Daisy. Daisy curang biasanya banyak. Emangnya kalian gak banyak kalau pilih Oshi? Hah? Kalian juga kan? Tapi tetap bias utama aku dan bias aku satu-satunya adalah Mino nih. Lagu favorit Twice banyak. Aku suka Alcohol Free. Aku suka Feel Special. Suka UAH. One in a Million. One in a Million. Na 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 na. Get in a masterpiece. Terus banyak deh pokoknya. Dan pernah nonton 16 gak? Pernah, aku dulu nonton 16. Cuman tahun kapan ya, 2016 gitu aku nontonnya, kayak setahun setelahnya gitu kan. Karena aku tuh suka Twice tuh dari 2015 akhir, di tahun pokoknya akhir gitu kan. Terus aku nonton 16, itu keren banget sih. 16 seru ya, seru banget kan. One kesayanganku. Ih, kamu selain suka K-pop ada nggak? Aku suka Hi-Fi. Aku dapat bilang aku suka Hi-Fi. Ya, aku suka lagu Hi-Fi. Terus aku juga aku nge-stan Twice gara-gara lagu Likey. Ya tuh, itu keren banget sih lagunya. Aku NCT cuma suka lagu Candy. Lihat apa aja yang aku bawa. Apa sih suka? Oh mau apa aja tuh? Ini buat aku semua. Enggak. Ini aku paling udah gak mau ini tau. Gak sih, gak apa. Cherry Bell. Aku juga lu chibi tau awalnya. Kamu hargai perjuangan. Iya deh. Gak sih. Aku mau hargai kamu dan I'm so, I respect you. Ini dari ini dari ini. Yang dulu kita beli itu lah. Emang kayak gitu?
tulisannya. Nah gitulah pokoknya. Oh, ini apa hadiah ulang tahun? Apakah es krim Patrick cina? Kamu beli es krim Patrick? Enggak, aku udah kecewa banget. Udah sih. Kecewa banget sih. Udah dua kali aku udah kecewain. Wkwk jajan terus. Emang gak boleh? Boleh dong. Kita kan masih remaja. Kita remaja yang sedang Dina kok es krim plankton cobain. Emang ada? Sedang apa? Plankton. Kok emang ada ya? Emang ada ya? Kalian berbohong ya? Cari. Kalian berbohong ya? Ntar kalau misalnya gak ada Makin dikecewain. Es krim jagung aja. Enak sih es krim jagung, aku suka. Es krim terenak sih. Itu kayak gurih gitu loh. Favorite. Kamu suka NMB43? Suka. Aku suka lagu-lagunya NMB. Aku suka Nagi Ichi. Nagi Ichi harus kamu tentukan sekarang. Sama ini sih. Ih guys, kalian nonton SWF gak? Street Woman Fighter and Street Man Fighter. Kita tuh kemarin lagi menonton Street Man Fighter yang episode 2. Karena itu kita harus mencari waktunya dulu. Dan waktu itu kita nonton yang pertama tuh kalau gak salah kayak sebulan yang lalu kan. Udah lama banget. Terus kita nonton yang episode 2 tuh makin seru lagi. Kayak keren banget sih. Sebenarnya kita udah ketinggalan banget sih nontonnya. Itu kan udah setahun lalu. Setahun lalu, tapi apa namanya? Tapi tuh baru kesampaian sekarang gitu. Mm-hmm. Itu tuh adalah Street Man Fighter tuh kayak apa acara survival, bukan survival sih, kayak kompetisi menari, kompetisi dance di Korea. Dance crew. Jadi ada 8 dance crew ditandingin, nanti yang menjadi juara satunya yang menang gitu pokoknya. Ada vote, ada judges gitu. Nonton Kingdom gak, Des? Iya, aku nontonnya Kingdom. Yang ini aku belum nonton lagi. Series kah? Kayak acara survival gitu ya? Mirip survival. Gitulah. Jagoanmu siapa? Jagoanku adalah siapa ya? Aku belum ini sih sebenarnya, cuman aku sekarang suka sama siapa namanya? Yameki. Yang Yumeki ya? Yang 1 million. Ambitious Yumeki. Bukan ambitious. Yang 1 million. Itu 1 million namanya Yumeki. Itu keren banget. Sumpah. Ochon ya kamu. Kalau personal aku sukanya Ochon, tapi kalau grup aku suka Prime Kings. Iya, Prime Kings keren banget, sumpah. Atau enggak? Keren banget ya. Aku paling suka ini sih, Widom Boys. Aku paling suka Fatahyong. Fatahyong, Widom Boys ya. Ya begitulah. Dina sini jangan jauh-jauh. Aku personal aku sukanya Daisy. Oke. Dan yang gak mau ya guys. Bercanda. Apa? Dan yang gak mau aku bilang gitu. Iya. Tumben Cina gak ini? Atuh Den. Kalau mau lihat aku video call dulu nanti hari Rabu. Oh iya. Mau minum lagi dong. Kan jangan lupa minum ya. Omong. Desi tau IOI sama IZONE nggak? Tahu, aku menonton itu. Seru banget. Penfake ya, tapi takut. Jangan takut-takut ya, kalau mau video call, seru banget tau. Maksudnya, kalau misalnya kalian merasa, ntar takut ntar ngomong apa ya? Enggak, pasti ntar kayak biasa kok, ntar pasti seru banget. Aku pasti nagih, aku jamin. Pasti kalian akan nagih. Nagih banget sih. Jadi bikin ginger shot test. Aku udah beli mini portable blendernya.
tinggal membeli si gingernya. Aku belum berani. Jujur aku belum berani. Soalnya dia udah gak lewat FYP aku lagi. Kayak kan aku kayak kemakan FOMO doang sih. Jadi pas awal tuh sering banget kan kayak 3 harian lewat FYP aku terus. Si ginger shot itu. Terus kayak lucu banget, terus kayak keren kan. Kayak, ih gila orang-orang keren banget kayak minumnya sekali teguk. Terus abis itu akhirnya gak jadi karena aku lihat cara pembuatan tuh lumayan harus dikupas, terus harus pakai sarung tangan dulu kan biar tangannya nggak ikut kuning. Jadi begitu deh, begitu. Tanggal 25 VC sama Dena, see you. Sama akunya gimana nih? Jadi juicernya nggak dipakai? Iya, gimana dong? Nanti dia aku pakaiin buat apa ya? Desi aku abis rewatch School 2015. Almost, seru gak? Seru kan? Jual aja. Ih sayang banget tau. Cici Des aku ngantuk. Ih gimana dong? Kenalan dulu Teh Des. Iya ya, ntar kita kenalan yuk. Yang belum kenal aku, yang belum berkenalan secara apa namanya, secara individu, iya benar individu. Ntar kita kenalan yuk di video call, oke? VC-nya berapa tiket? Ya, aku bebasin aja sih, tapi ya boleh lah, 5. Jadi bebas sih, terserah kalian guys. Des, besok aku malas banget, aku kuliah. Ih gak boleh malas-malas gitu tau. Bisa kok. Misalnya kalau misalkan kalian merasa malas, ya udah nggak apa-apa, kayak kita mungkin lagi capek tapi tetap harus dilakuin, karena nanti pun kalau misalnya di hari kita nggak malas, pasti kita bakal menyesal. Karena aku juga pernah gitu, misalnya hari aku merasa malas tapi kayak gak mau melakukan sesuatu, tapi 2 hari, 3 hari kemudian pas aku lagi semangat, aku pasti flashback ke hari itu. Ya, itu ternyata kalau aku lawan rasa malas itu, aku bisa kok. Begitu. Iya, nge-lag lagi, gimana dong? Aku keluar dulu deh. Kita keluar. Ya, masih nge-lag ya? Gambarnya ya? Hai. Aman banget. Nge-lag ya tadi, udah jadi lag. Iya soalnya di akunya nge-lag guys, di kaliannya enggak kan? Tadi di akunya nge-lag, sedih banget. Oke, aku pengen review apa enggak dulu. Dena membeli banyak, wow. Tapi jangan disunjukin. Iya enggak. Ada keripik. Ada keripik singkong. Susu. Masih kita. Ada susu-susuan pokoknya. Gitu deh pokoknya. Makasih atas ujungannya. Es krim goreng. Bekas-bekas spill. No way. No way. Kemarin jadi bantuin Alin, jadi dong. Alin kayak minta tolong bantuin, apa namanya, tugas bahasa Inggris kan. Kayak dia mencari kata ganti gitu. Seru sih, kita bekerja sama bertiga mencari jawabannya. Kan udah lama kan, kayak nggak mengerjakan PR. Terus seru gitu, aku suka pelajarannya. 16.000, terima kasih ya. Desi baru aku lagi dong. Hai. Obat sariawan Des. Aku juga sariawan di sini, di atas ini. Kayak apa ya obatnya ya? Minum air kali, minum air yang banyak. Terus
meme ada yang banyak, terus video call sama aku. Bercanda. Gak apa guys, aku juga di bibir sakit. Iya nih, kemana nih? Kumur garam. Boleh, kumur garam. Makan ayam geprek. Ah, bener, katanya dia bilang kalau makan cabe, makan cabe tuh bisa bisa sembuh ya katanya, karena cabe itu ada vitamin C. Bener gak? Bener ya? Yaudah, nanti keluhannya di VC deh. Boleh, kita jadi ini ya guys, nanti di video call jadi sesi apa namanya, sesi curhat. Boleh, boleh banget. Vitamin C buat mencegah, iya kan? Padahal ada opsi makan jeruk. Wah, kamu oke okay, kalau kamu lebih pilih makan jeruk. Boleh. Bisa pakai bahasa Korea, yuk. Yuk, boleh. Cinca, cinca yuk. Gencana yuk. Non harusnya iso. Sesi konsul soal sariawan. Bener, boleh. Kalau makan cabai kepedesan. Iya ya, bener ya. Tapi kadang aku pernah lagi sarapan makan sambel, perih banget kan, tapi besoknya sembuh. Heran, om ada disco dari, ya maaf ya, ada disco dari Kak Nina, nggak sabar VC Kak Daisy. Wih, Kak Nina, terima kasih Kak. Sesi tutor bakor, boleh, boleh banget, kita bakor ya. Terus kalau lagi hujan enaknya mie kuah apa mie goreng? Menyemek guys, menyemek. Enak banget. Ih guys, kemarin Elin masak mie kan. Maksudnya masak mie buat kita. Enak banget, dia kayak cara dia masak, dia rebus mie-nya, terus dia sebenarnya tuh mie goreng, tapi dia airnya tuh dia sampai surut. Terus dicampur, enak banget. Jadi creamy gitu loh. Creamy tanpa ditambahin apa-apa. Enak banget sih. Di Bandung hujan, alhamdulillah. Wih, keren-keren. Mie dodok, emang iya. Mana malah lucu rebus mie-nya pakai susu. Dulu aku pernah tahu pakai susu, tapi ternyata lumayan enak ya. Menurut aku lumayan. Kalau dimasakin mah enak, Des. Bener, bener banget. Iya, aku juga pernah cobain mie buatan Elin. Mas, di mana tuh? Menyemek. Iya, menyemek. Bener, menyemek. Ih, kemarin si Gendis makan menyemek kayak mie godok, kayak enak banget ya. Mie Aceh. Coba pakai yogurt, coba masak ya. Permohonan apa nih masak mie pakai yogurt? Apakah harus mencoba? Apakah harus mencoba? Milih dia enak, Des. Dulu pas SD aku sering banget jajan milih di. Dulu kayak masih seribuan gitu dapat. 500 gak sih dulu? 500. Kayak cuman 5 gak sih? Enggak. 10. 7 lah. 7 ya, 7 lah. Itu tapi itu kalau dulu kita SD tuh awet banget makannya gak sih? Makanya awet. Sampai pulang sekolah tuh belum habis. Dari istirahat pertama, istirahat kedua, makan mie lidi gak habis-habis. Pas pelajaran nyempet. Iya, terus kayak gak boleh tau. Gak boleh, siapa yang pernah makan pas pelajaran? Akulah. Diana bandel. Aku pernah pas tambahan sih. Aku tergantung gurunya siapa sih. Aku pas tambahan, soalnya kalau tambahan tuh biasanya gurunya lebih nyantai. Kayak, oh sok boleh kalau sambil makan gitu kan. Aku, ih kalian gak boleh gitu tau. Tapi kadang Dina Badung sejak dini. Kita sama Andes. Kayaknya semua orang pernah mencoba gak? Apa, emang ada yang gak pernah ya? Emang ada yang gak pernah? Aku pernah nyolong milih di. Gak boleh! Gak boleh nyolong! Gak boleh tau.
siapa yang pas pelajaran bahasa Inggris pas pelajaran bahasa Inggris tidur. Ih, seru tau pelajaran bahasa Inggris. Kayak gurunya tuh suka bikin games atau enggak kuis. Jadi ntar yang jawab duluan tuh dapat poin. Ya enggak sih? Kalau guru yang kayak gitu seru sih. Dulu tuh guru yang kayak gitu tuh adalah guru Inggris, terus guru informatika, terus guru matematika wajib. Seru sih. Dulu suka banget. Gorengan di sana 2000 berapa, Des? Di Bandung tuh 1001 gak sih? Apanya? Gorengan di Bandung 1001 kan? 1001. Apa? Tapi ya? Gak tau sekarang. Terus gak tau berapa, aku kalau di Jakarta tuh kan 5004 kayak mahal nih 5004. Aku kayak culture shock. Karena biasa 1001 kan, 5000 dapat 5. Tapi ini 5 dapat 4. Cuma bedanya ini, Des. Iya sih, cuman iya sih. Cuman gue yang cana. Soalnya kayak kesannya tuh padahal sebenarnya cuma beda berapa perak, tapi iya, kayak jauh gitu. Iya, kesannya jauh. 5004 gitu. Jadi kayak wow. Iya. Dulu 2000 dapat 3. Hah? 2000 dapat 3. Lebih banyak dong. Keren. Iya, lebih banyak. 4000 udah dapat 6. Pernah makan pempek, Des? Pernah. Ih, aku pernah banget makan pempek yang dibawain dari Palembang langsung. Dari Michi, itu enak banget, gila. Bener-bener enaknya tuh berkali-kali lipat dari yang pernah aku makan. Ya gak sih? Meskipun nyobain dikit, itu ya, enak banget. Meskipun nyobain dikit. Apa karena dikit terus dikasih ya? Iya. Tapi emang semua yang dikasih tuh enak banget gak sih? Iya. Enak banget. Aku siap menghabiskan baterai ku tuh buat SR kamu. Wih, makasih ya, Kak. Tapi jangan sampai lobet banget tau. Pernah enggak penet 500 perak tapi harga gorengan tahun 2010 sampai 2013. Itu aku kayak SD deh. Enggak, aku ya, aku SD. Aku TK SD. Itu kayak aku saat kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tapi itu aku belum boleh jajan. Dulu kita boleh jajan tuh pas berapa ya? SD kelas 4 ya? Kelas 3. Tapi waktu itu masih bawain bekal, jadi jajannya tuh kayak cuman yang ya gitulah, permen-permen kan ya sih. Iya. Cuman kadang jajan minuman. Iya, tuh dulu tuh kita kayak masih dibatasin kan, kayak jajan MSG gitu. Yang kayak Becin. Iya, micin-micin gitu, yang kayak misalnya makaroni gitu-gitu. Tapi kita kadang suka nakal ya sih. Iya, kita beli aja, beli. Iya, kayak makan aja. Terus besoknya langsung batuk kayak ketahuan. Jadi diskon dari Kak Abdul Dina Only. Terima kasih, Kak. Jus, aku minum dulu ya. Jus jeruk. Kalian pernah nyobain rambut nenek gak? Pernah. Itu kesukaan kamu gak sih, Dina, dulu? Iya, itu aku bisa habis 2 bungkus. Iya, aku tuh kayak kadang udah enak. Si Dina tuh masih makan. Yang ada ini ya kan? Yang warna pink kan? Yang ada simpingnya. Yang ada simping, bukan simping. Kok makannya digigit simpingnya apa satu-satu? Dimakan, digigit. Digigit, jadi sandwich gitu. Semua enak banget, itu favorit aku banget ya. Kayak aku bisa 2 bungkus habis sendiri. Kan. Dina apa aja suka katanya? Iya, aku suka semua, tapi itu real enak banget sih. Soalnya aku tuh suka banget yang manis banget gitu loh. Iya, yang kayak manis, yang kayak kuat suka rasanya ya. Iya, gitu bener. Kayak Jimin berarti kamu. Jimin? Bukan Teo. Dina segala dimakan. Aku mau makan segala, guys. Duh, jajan pas SD berapa? Dulu bertahap gak sih? Pernah 2000, pernah 5000, pernah 10.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Udah sih kayak 20. Kan mentok di 20 kan? Iya, 20 ya. Iya, mentok 20 deh, guys. Kayak bertahap terus, gitu. Kalau pas SMA mingguan ya, guys. Iya, karena kita kan ngekos kan. SMA baru mingguan. Iya, SMA mingguan. Seminggu gitu maksudnya. Patut sekalian manis. Kasih lah.
Enggak, itu enggak tahu. Kita tuh SD tuh kayak SD paling banyak 5.000 gak sih? Apa 10.000? Enggak tahu. Enggak, kita tuh 10.000 tuh pas SMP. Soalnya pulangnya sore kan. 5.000 gak sih paling? Enggak, kamu jangan bayangin SD kelas 1, kelas 6. Iya, 10.000 ya? Kayaknya 10.000 deh. 10.000 sih. Kayaknya paling gede 10.000. Paling gede SD 10.000. Terus SMP tuh 15-20 lah. 15-20 kira-kira. Ya gitu sih. 15-20 karena kan emang soalnya ini kan pulangnya sore. Kita juga bawa bekal tahu sebenarnya. Iya, kita juga bawa bekal kayak dikasih nasi gitu kan. Tapi karena kita enggak suka makan bekal. Kadang tapi dimakan banget. Juga sih. Parah banget. Tapi kalau misalkan kadang bosan gitu ya. Gitu, jadi jajan. Tapi tetap dimakan. Biasanya sebenernya. Nambah lauk gitu loh. Biasanya ya, kayak lauk, di sekolah tuh ada kayak ayam toko apa, iya toko lauk ya, kayak jual lauknya doang iya, kan jadi kita beli lauknya doang gitu. Parah banget Tina. Dimakan tapi kayak kadang doang. Aku sering kelas 6 dulu, ih lucu. Tina bosan makan nasi. Parah bilangin tante mama nih, waduh. Udah lama. Pilih batagor atau siomay? Bedanya, bedanya apa yang... Oh, batagor tuh yang... Yang ada crispy. Iya, crispy-nya. Siomay tuh... Dulu batagor 5.000 gak sih? Batagor 5.000. Bayangin guys, batagor satu piring 5.000. Tapi kecil sih, kayak itu lumayan kenyang gitu loh. Iya, enak banget pas SMP kan? Iya, itu kayak... Kok keren ada sih? Ada yang kuah, ada yang pakai bumbu kacang. Iya. Kalau yang kuah tuh kenyang. Kenyang banget. Kuahnya. Kita iya, kalau misalnya kayak kita lagi menipis uangnya. Terus, kenyang, iya, batagor kuah. Keren banget weh. Perjajan cakwe nya pernah. Nah, kalau di SMP tuh gorengan 100.000. Iya SMP. Di mana sih? Oh iya bener. Baso yang kecil-kecil 1.000, yang gede 5.000. Iya. Ya aku ngerasa mahal tau, bahasa satu biji 1.000. Iya gak sih? Aku udah soalnya kecil banget ya. Kayak kecil banget, cuman tuh enak. Kayak sekecil ini, kayak bener-bener kecil banget. Kayak sekecil, yang tau gak sih, kecil banget yang sekali sekecil gigit jempol. Udah ya, udah hilang tuh. Kecil banget sih. Cuman tuh enak banget sih. Enak sih. Sambalnya juga enak sih. Kuahnya gurih, jadi bisa pakai nasi. Iya bener. Kalian sekolah bawa jajan ya, iya dong. Ih kalian, tau gak sih? Kan kadang tuh, kita tuh, aku ngerasa bersyukur karena kita olahraganya waktu kelas 9 tuh, abis olahraga tuh jam istirahat. Jadi itu kan kadang kalau misalnya itu lapangannya tuh paling deket kantin. Iya, lapangan deket kantin. Lapangan, kantin, baru kelas. Baru kelas, jadi kita tuh kadang suka pesan dulu ke ibunya. Kan kita suka males ngantri. Ngantri ya. Di kantin, jadi kita penuh banget. Kita udah pesan dulu. Saya bu, mau nasi sama ini ya, atau enggak mau bakso ini. Udah dibikin duluan, terus kita makan duluan. Enak banget sih itu. Iya. Sensasinya enak banget. Kayak enggak usah ngantri, langsung makan. Iya. Ya, langsung waktunya enggak kebuang. Betul. Jadi buburu. Enak sih itu. Karena kan enggak salah sih, istirahat 15 menit itu cepetnya banget. Kayak enggak kerasa enggak sih? Istirahat cuma 15 menit, kayak oh my god. Curang udah booking duluan. Tapi itu enak sih. Ya kan? Pasti yang sudah pernah merasakan pre-order, betul. Kita pre-order dulu. Booking dulu. Sistem PO kah kantinnya? Ya kan? Kas kalian aja jauh. Ya kan? Emang itu kayak emang paling enak tuh kan. Abis olahraga nih, capek kan? Terus kantin, makan, minum yang seger-seger, kelas, ganti baju, enak banget sih. Pasti OFC bisa pesan duluan. Apply duluan ya. Iya, apply duluan. Kamu OFC ya di kantin. Jasa-jasa tip kantin SMP. Kantin sama kelas jauh gak jauh. Jadi apa lapangan, kantin, terus kelas kita tuh di lantai 3. Jadi kayak naik ke sini dulu,
naik di jauh lah gitu. Jadi kangen sekolah ya kan, kangen banget ya. Aku minum dulu ya guys, minum dulu. Kalau juga jangan lupa minum. Seru dengan rasa lemon. Air putih atuh. Iya, air putih ya. Mana sih? Minum jus jeruk. Oh, di sini bentar ya. Aku suka minum air putih kok, guys. Tenang. Tenang. Nih. Guys. Cia kembali di Center Ponytail. Hi, terima kasih. Aku senang sekali. Kangen suara dispenser, Des. Beneran. Tapi dispensernya tuh kayak udah apa namanya? Udah, dia udah habis baterai. Jadi dia enggak ngucur yang langsung. Dia kayak ada berhentinya gitu. Kayak harus di-charge dulu. Tapi aku belum mau men-charge-nya, kayak nanti deh. Aku tunggu dia benar-benar habis dulu. Di cas atu, nanti aja ya. Hihi, kayak kalau nggak habis banget tuh kayak kurang gitu rasanya. Kudu dipencet terus ya. Iya, kayak cek dia mati sendiri kan. Kalau misalnya dia masih penuh tuh kayaknya kita pencet dua kali terus dia ngalir terus kan, ngalir terus matinya pencet. Tapi dia kadang kalau sekarang nih udah mau habis baterai kayaknya dipencet terus dia mati sendiri, kayak cus mati gitu. Jadi kangen ngekos. Iya kan, ngekos tuh seru tau, seru banget. Tes posisi ya bu. Kita posisi ya dulu ya. Omong 17.000, terima kasih. Kita posisi ya. Gimana ya? Hihi. Yeah. Kamu hari ini gracie banget. Apa sih? Kamu jangan begitu terus. Jangan begitu terus ya. Aku gak enak sama cigoinnya. Tapi terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kangen Desi di MC akhir ayat kata. Ih, kangen ya, cie. Itu kan bocil semua. Berarti aku bocil juga ya. Aku juga bocil. Di sana masih panas, apa udah hujan? Masih tahu sih kayak enggak, tapi kemarin enggak tahu kenapa dingin. Dingin banget. Kayak oh my god, kenapa hari ini dingin? Jadi kayak pada bilang, ih guys, kalian ada yang bawa jaket gak? Itu kayak karena gak tau apa tiba-tiba dingin. Pengen main marshmallow. Ih, itu seru banget kan marshmallow. Aku itu kayak one marshmallow. Soalnya tuh dia tuh si marshmallow ini sering liat FVP, jadi aku suka latihan gitu. Cik 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 cik, one marshmallow, check it out. Two marshmallow, check it out, check it out. Who. Ih, Den, main gak? Five, six. Aku dulu ya. One marshmallow. Who? Two marshmallow. Check it out. Who? Wah. Lagi. 5, 6, 7, 8. One marshmallow. Who? Two marshmallow. Check it out. Who? Three marshmallow. Three marshmallow. Kebanyakan ya? Ya. Omong. Nurut aja Dina. Maaf ya.
lagi sama siapa tuh Kak Desi? Sama Dina dong, siapa lagi? Nggak tahu mainnya. Ada tahu guys di TikTok, coba coba lihat nanti. One marshmallow, check it out. Nanti kita main apa lagi ya guys di MC? Kira-kira apa ya yang seru ya? Ada tower? Cincayo? Omu, ada dari Kak Aris dikasih ada tower. Terima kasih ya Kak, terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Aris. Aku sudah lama tidak mendapatkan tower. Ini adalah kedua kalinya aku mendapatkan tower. Terima kasih banyak. Aku senang sekali. Wow, dia ada di tengah. Bang Aris. Terima kasih Kak Aris. Omu banget. Omu. Terima kasih. Tete Sundia. Iya, aku Sundia. That's soon. Desi kapan cover dance lagi? Pengen tahu, aku pengen cover Chili. Oke, aku deh. Kan Zara taste like chili. Feeling. Chilling. Taste like chili. Chilling. Taste like chili. Feeling. Dilly. Tastes like chillin'. Dilly. The dick weh. Lightin'. Mana nih DJ Stray Kid? Stray Kid, sakit susah lu guys. Stray Kid susah banget. Cover Sayonara Kuro. Oh iya, Sayonara. Sayonara Kuro Oru lautan biru. Berkilau wan bahumu yang terbakar. Menenang derai ombak. Sayonara Kuro Oru menyukaimu. Berangan mata pasir yang tak akan dimengerti dan musim panas. Itu keren banget ya, kakak-kakak sayang banget tuh pada bikin. Keren banget, Omo. Musim panas ya, godaan musim panas. Tenting. Tararat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 
Kamu suka sayur gak? Suka, aku suka banget sayur. Tapi sekarang aku udah jarang makan sayur nih guys, gimana dong? Gimana ya? Besok aku makan sayur deh. Besok ingetin aku ya guys, aku harus makan sayur. Oke? Oke, ingetin ya, ingetin ya. Ngomong pakai bahasa Sunda coba. Sampurasun. Sampurasun, abdi ayeunakeur streaming showroom. Kumaha? Kumaha Damang? Kumaha Damang? Abdi teh kayak naonnya? Lamun pakai bahasa Sunda teh kadang teh kayak sok suka eueuh ieuna euy, eueuh nada Sundana. Jadi kayak kumaha nya? Abdi teh kayak leuwih ngeunaheun mun make Sunda teh jeung babaturan jeung saudara gitu. Jadi abdi teh kayak ngeunaheunna make bahasa Sunda teh jeung babaturan jeung saudara gitu. Nah, kos gitu lah pokona. Begitulah.
ih kan ini nggak sih misalnya nih kayak orang tua kalian kalau lagi ngomong biasa pakai bahasa Sunda, tapi kalau lagi marah pakai bahasa pakai eh nggak kalau ngomong biasa pakai bahasa Indonesia, kalau lagi marah pakai bahasa Sunda, iya nggak, misalnya kayak dari daerah manapun, kalau orang tua kalian lagi ngomong biasa tuh pakai bahasa Indonesia, tapi kalau lagi marah pakai bahasa daerah kalian nggak sih, iya nggak? Baru kokok apa? Apa ya? Orang tua aku banget. Iya kan? Contohnya apa ya? Kayak mana teh? Kunaon sih kok segitu? Nah, kayak gitu lah contohnya. Mana teh? Kunaon kok segitu? Nah, gitulah pokoknya. Kayak misalnya aku kayak sedang gegabah misalnya, terus dimarahin kan. Nah gitu lah pokoknya. Karena aku anaknya dulu suka gegabah begitulah. Terus sering ditegur orang tua begitu. Tapi aku sangat bersyukur karena orang tua aku mendidik aku seperti itu. Jadi aku bisa lebih kuat. Wih. Tapi orang tuaku bukan yang marah-marah banget sih sebenarnya, kayak lebih ke kalau kita salah, kalau nggak salah sih ya biasa aja. Orang tuaku marah kalau pakai bahasa kalbu diem. Oh, mau kalau diem tuh gimana ya? Dulu bandel ya kamu, lebih ke suka eksperimen sih dulu. Iya kan, Din? Dulu pas kecil kita tuh sering dimarahin tuh karena suka bereksperimen. Kan aku bilang kan tadi kalau dimarahin kan pakai pakai bahasa Sunda, terus misalnya dibilang mana kurang kok segitu, terus gitu kan, terus aku tuh bilang iya misalnya aku lagi sedang gegabah, aku bilang, terus dibilang dulu bandel, eh iya, terus aku bilang lebih ke suka eksperimen gak sih dulu kita kayak coba-coba, terus misalnya kamu buat cincin dari karet, iya gak? Oh iya, tau gak guys? Pernah ya? Dina tuh dulu pernah bikin cincin dari karet. Tau, tapi karet tuh karet kuning, tau kan? Dia bikin cincin kayak di hampir semua jari dia. Terus kenceng kan? Terus cincinnya, si ininya pergelangannya jadi ungu dan biru. Otomatis darahnya kayak beku kan? Terus itu tuh lama banget. Nah, orang tuaku belum sadar. Setelah itu, tiba-tiba ungu-ungu, terus orang tua aku panik kan, kayak hai kenapa jadi ungu nih, terus langsung dimarahin lah si Dena di situ, kayak ini kenapa kok bisa-bisa gitu, darahnya buku loh, tapi kayak bahasa Sunda kan, itu ngakak banget sih. Gitulah pokoknya. Kayak anaknya emang suka bereksperimen. Kalau aku gara-gara apa ya, aku lupa sih, jujur aku lupa. Aku apa ya, dan inget gak? Aku dulu kalau dimarahin gara-gara apa? Yang aneh. Kamu jarang dimarahin sih? Jarang, lebih kamu ya, Den? Iya, kenapa ya? Kamu yang suka aneh-aneh. Ngakak banget. Enggak, kalau kamu tuh dimarahin tuh karena soal pundung kayak suka. Loh gitu. Iya, aku dulu suka pundungan lah, guys. Aku pundungan. Dina bertingkah. Pasti kamu ketawa-ketawa pas dari mana? Enggak guys, dulu aku takut kayak. Soalnya mukanya pada panik, aku ikutan panik lah. Kayak muka Dinanya panik, muka orang tua aku panik. Ya udah, jadi ikutan panik. Dina real Badung. Satu jajan satu pundungan, saling melengkapi. Tapi kayak kadang kebalik juga gak sih, Din? Kadang enggak ya? Iya, kadang. Iya. Aku sama tete aku juga suka eksperimen aneh-aneh. Ya kan, seru kan eksperimen kayak aneh-aneh gitu. Apalagi ya dulu ya. Dulu aku pernah bikin slime dari shampoo gitu kalau enggak salah. Shampoo terus kayak dibekuin gitu-gitu lah pokoknya. Kocak ya kalau nginget-nginget dulu tuh kayak
dasar bocil gitu. Desi, kamu bisa naik sepeda nggak? Bisa dong. Bisa. Dulu kalian, dulu aku adalah generasi slime. Dulu siapa yang generasi slime di sini? Semua kita anaknya slime banget sih dulu pas SD. Kayak kita bikin slime, terus kita jualin. Dulu kan lagi zaman-zamannya kan, kayak jualan slime gitu. Terus kayak seru aja gitu, kayak ada yang pesen gitu-gitu. Tapi jujur, setelah aku hitung waktu itu, aku pas aku udah beres jualan tuh aku merasa rugi. Karena modal yang aku keluarkan tuh kalau nggak salah dari tabungan kan. Aku dulu punya tabungan gitu. Terus modal aku keluarkan tuh bisa 100.000. Yang aku dapat tuh kayak cuma aku jual secara cuma-cuma. Jadi itu dulu aku menjual bisa 100.000 nih. Aku kayak cuma dapat nggak nyampe setengahnya. Kayak 50.000 tuh aku nggak dapet deh. Aku mesti jual slime segede gini. Misalnya di harga obrol tuh misalnya 15.000 atau 20.000. Aku tuh jualnya kayak cuma 5.000. Jadi kayak gak apa, itu hanya hobi sepertinya. Jadi ya udah gak apa. Soalnya si teman-teman aku tuh, bukan teman-teman sih, lebih kayak orang-orang tuh kayak pengennya tuh yang ini kan, yang murah. Terus emang seharusnya tuh aku jual lebih kecil, tapi aku malah menjual dengan sebesar itu. Jadi gak apa-apa, karena itu masih bocil, jadi gak apa, belajar untuk berdagang ya. terus yang bikin ini mesti jual di sekolah nih. Terus lagi istirahat, kita keluarin lah si slime-nya. Terus ada yang teman aku yang mesti nggak bisa main slime. Otomatis dia naik lengket-lengket dong di tangan, lengket-lengket kan. Nah itu pas guru datang langsung pada panik, ini gimana? Terus kayak dipanggil kan, di sini terus kita bantuin, dicabut-cabutin, ya nggak sih Den? Terus ada yang bener-bener parah banget sampai dia tuh nggak bisa dicabutin. Sampai cuci tangan kita bilas. Itu ngak banget. Terus udah ada guru kan, terus gurunya ya udah langsung cuci tangan dulu aja gitu. Ngak banget. Emang cara bensan gimana? Pokoknya cara tuh adalah ditekan-tekan dengan cepat, bergak tek 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 gitu kan. Kayak misalnya ini slime nih, kayak cek cek cek, kadang pakai 3 jari bisa tek tek tek. Kadang temen aku yang kayak belum bebas, yang penting kenceng cepat. Di gini-gini aja bisa sih, kayak misalnya di gimana ya, pokoknya bebas deh. Tapi kadang ada temen aku yang belum pernah, jadi itu bagiannya tuh hati-hati banget. Terus kayak nanti tuh nempel kan otomatis, begitulah pokoknya. Kalau jualan sekolah kadang kita yang rugi. Bener banget. Pernah kena rambut siapa, Ayu? Siapa ya? Kena rambut? Enggak sih, gak pernah. Untungnya gak pernah ya guys. Lebih sering kena baju. Ya gak sih Den? Pas lagi bikin tuh sering banget kena baju. Dulu dimarahin gara-gara eksperimen bikin slime pakai telur. Ah, emang bisa? Iya. Yeah. Gimana tuh pakai telur? Tete Badung hujan teeren. Beneran. Desi, kami berlima satu akan usahakan tower ketigamu. Beneran kak, omu nggak apa-apa juga, nggak apa kok kak. Tapi terima kasih untuk usahanya. Yeay, 20k Des. Yeay, 20k, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk 20.000 orang yang telah menonton showroom aku. Terima kasih, I love you so much. I love you guys so much. Tuh dia bisa masuk sini tuh, coba. Love you emah. Kalian lu suka main masak-masak gak? Suka banget. Pokoknya kalau setiap kita ke toko mainan pasti mata kita tertuju pada mainan masak-masakan. Seru banget. Kalau nggak masak-masakan, dokter-dokteran. Kita pernah cerita kan, kita pernah main dokter-dokteran yang pasiennya itu adalah boneka yang kayak di kartun Doc McStuffin. Itu seru banget. Kayak si bonekanya tuh bisa hidup di hadapan dokter ini doang. Kayak itu seru banget. Terus kayak aku dulu punya buku, satu buku tuh buku konsultasi. Apa namanya, buku apa ya? Konsultasi ya? Kayak punya satu buku
konsultasi. Jadi kayak pasien namanya siapa, misalnya namanya si si Baba, dia umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, keluhannya apa, obatnya apa, tinggi badannya apa, gitu-gitu. Terus dia misalnya keluhannya batuk, pilek, terus kayak obatnya ini. Kayak ah, gemes banget dulu. Suka banget kayak gitu. Terus misalnya di lembar ini kan, terus lembar selanjutnya misalnya pasiennya si Coki, nanti Coki kan umur berapa, tinggi badannya berapa, keluhannya apa, misalnya pusing kayak gitu-gitu. Seru banget. Bapak sedang tersenyum. Iya dong. Tinggi badan apa? Ya tinggi badannya berapa? Cuman kayak kita gak salah aja. Kayak 90 cm. Padahal gak setinggi itu. Pororo. Oh iya Pororo ya. Pororo punya Dina. Ya kan? Pororo punya kamu kan? Guys, aku gatel. Mau heran tapi bocil. Ya gak apa-apa ya. Aku masih di pertengahan kok. Pertengahan antara bocil dan dewasa. Eh, apa sih? Gak tau lah. Tinggi badanku 13 km. Boleh. Kok Bumbu gak disebut sih? Iya Bumbu, Bumbu tuh dia paling senior tau guys di sini weh. Ya sih? Iya. Bumbu tuh paling senior. Jadi aku segan menyebut dia. Bercanda ya? Nggak bercanda, Bumbu. Bercanda banget. Paman Coki, iya. Kamu udah punya KTP ya, Ibu? Bocil lagi. Iya, maaf ya. Maaf sekali. Gen 1. Oh iya, Bumbu gen 1. Tolong respect senior. Iya, makanya aku agak segan gitu. Tidur udah malam. Oh iya ya. Sekarang jam berapa, Den? Sekarang jam berapa? Sudah jam 12 lebih. Oke. Gimana nih guys, sudah jam segini. Jangan badang deh. Oke. Oke, aku akan menutupnya di jam di jam saat penontonnya sudah 21.000. Oke. Oke, oke, oke. Setuju, setuju, setuju. Setuju. Istirahat aja. Oke, oke. Siap. Siap ya. Ada tower des, beneran. Eh ada tower lagi. Hah, beneran nih. Asli. Kak Aris, terima kasih banyak Kak Aris Dwi. Pak Pradipta ada. Ini apa nih? Ini tower. Satunya lagi. Tower juga. Oh, terima kasih banyak ya Kak. Ada yang atasnya api. Satu lagi ini. Omo, terima kasih banyak ya Kak Aris Dwi Pradipta. Terima kasih Kak Aris Dwi Pradipta. Thank you so much. Thank you so much. Omo. Ada dua, satu versi Halloween. Oh iya bener, lucu banget ada versinya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Dua-dua Kak, cepet banget, kalian keren banget. Terima kasih banyak. Aku sangat terharu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Udah dua-dua Kak, woy. Iya woy, tenang woy. Aku masih shock woy. Sebentar ya. Tidur besok sekolah. Oh iya bener. Semangat ya guys yang besok sekolah. Selamat tower ketigamu Desi. Iya, makasih ini ada tower ketiga aku. Makasih banyak Aris. Oke. Jadi sekarang karena sudah lebih ya, sudah lebih dari dugaan aku. 21 tadi tiba-tiba 22. Oke, sekarang kita akan membaca podium. Atau mau pose dulu? Pose dulu kali ya. Kalian boleh screenshot. Sebentar, tutup ini dulu.
Oke, kita sudahi lagi. Oke, jadi aku akan baca podium dari nomor 13. Ada Kak Ponakan Zeus. Terima kasih banyak Kak Ponakan Zeus. Nomor 12 ada Kak Nat Matahari. Terima kasih banyak Kak Nat. Nomor 11 ada Kak Indah SFR Grand. Terima kasih banyak Kak Indah. Nomor 10 ada Kak Daisy Rotation. Terima kasih banyak Kak Daisy Rotation atau Highball. Terus ada nomor 9 ada Kak Rizky MFL 7 bulan. Terima kasih banyak Kak Rizky. Nomor 8 ada Kak Rahadita Keren. Terima kasih banyak Kak Rahadita Keren. Nomor 7 ada Kak Nina gak sabar VC Desi. Terima kasih banyak Kak Nina. See you di VC ya. Nomor 6 ada Kak Ramos Desi Cintaku. Terima kasih banyak Kak Ramos. Nomor 5 ada Kak Vandimas. Terima kasih banyak Kak Vandimas. Nomor 4 ada Kak Rosi. Terima kasih banyak Kak Rosi. Nomor 3 ada Kak Sugap. Terima kasih banyak Kak Sugap. Nomor 2 ada Kak Abdul Dena Only. Terima kasih banyak Kak Abdul. Dan nomor 1 ada Kak Aris Dwi Pradipta. Terima kasih banyak Kak Aris. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Aku senang sekali. Wah. Terima kasih ya guys untuk menonton. Terima kasih untuk 22.213 penonton. Wow, banyak sekali. Oke, jadi semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menemani aku cerita-cerita. Pokoknya kalian semua keren, kalian semua hebat. Sehat-sehat ya kalian. Pokoknya untuk kita semua, semoga kamu besok kegiatannya lancar. Amin. Hari ini tidurnya nyenyak, amin. Mimpi indah, amin. Bangunnya segar, amin. Terus besok bisa menjalani kegiatan dengan lancar. Tetap semangat. Bye-bye. Good night ya semuanya. Abis langsung tidur. Oke, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Oh ya, jangan lupa tanggal 25 video aku. Ditunggu. Bye-bye.